Oke guys, jadi di video kali ini aku akan mencoba untuk mencari masjid terbesar, termegah di dekat rumah temanku. Tapi aku gak pernah kesana guys, masalahnya aku gak pernah ke Medan. Jadi gimana nih? Aku bisa atau enggak ya? Tapi sebelum itu jangan lupa di like, share, dan subscribe dulu ya guys. Komen juga kalau perlu. Hope you guys enjoy the video, bye bye, let's go. Apa itu John? Apa itu John? Eish! Jangan John. Oh my god. Mungkin tadi abis ada paket John Shopee ya, okay. Shopee mungkin ya. Oh Shopee. Oh lu beli di Shopee itu ya John. John, beli John. Hello kids, selamat datang di kelas HARAM. Oke kids, jadi pada video kali ini kita akan collab John ya. Call to the lab untuk pertama kalinya John. Yoi, kita akan collab bersama YouTuber. Ini YouTuber ini dari YouTuber kita kenal 2 tahun lalu ya. Betul guys ya. Betul. Ya pokoknya kita udah kenal dia 2 tahun lalu guys, dari Stumble guys ya. Ini dia, Ilham Suganda. Hey, Ilham. Halo semuanya, jangan lupa subscribe YouTube aku ya. Sugrip Ilham Sugandi ya channelnya yang ini nih. Langsung aja di Sugrip atau langsung cek link deskripsi bawah ya. Betul sekali guys. Tapi guys sebelum itu jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe ya. Kalau udah kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Let's go. Oke Ham, gimana kabar lu Ham? Ham, kabar aku baik sekali abang-abang semuanya. Ini baik guys, katanya guys kabar dia ya. Gimana nih Am? Lu lagi sibuk apa nih Am? Sibuk apa cok? Gak ada cok, nganggur cok. Tapi Ilham kuliah ya guys ya. Iya betul. Dia lagi sibuk kuliah dan sekarang dia sambil ngonten gitu guys. Yoi, makanya subscribe ya. Iya nah, betul, wajib subscribe. Apalagi yang suka Minecraft John. Iya suka Minecraft. Ah, bocil suka Minecraft. Minecraft ya. Bocil Minecraft, boleh tuh ya. Mampir ke channel Ilham Suganda. Langsung aja ya Ham ya. Jadi yo, di video ini gue pengen nanya masjid terkenal di daerah lu itu di jalan apa ya kan. Nanti kita review sedikit, abis itu nanti kita tebak-tebakan. Kira-kira apa John? Nama dari masjid tersebut. Kalau misalkan kita tebakannya benar, lu wajib challenge Sam. Dan sebaliknya, kalau misalkan lu benar dan kita kalah, wajib kasih challenge ke kita misalnya. Jadi kok kalau benar kok kok nyalain aku, Cok? Iyalah, challenge okay lu. Oke. Okay, tapi yang simpel-simpel aja, enggak usah yang susah-susah kayak wajib buka jam 12. Wah, itu gila ya. Enggak, jangan itu. Kayak kayang lah, kayak simpel itu aja, yeah, push up lah apa gimana. Iya, betul. Push up boleh 2 kali misalnya atau kayang 10 detik. Ya, kayak gitu-gitu aja ya, guys. Yang simpel-simpel. Gampang-gampang aja ya. Betul. Oke, guys, kalau gitu langsung aja ya. Jadi, apa nama jalan masjid terkenal di daerah lu, Am? Tapi ini mungkin lo pasti tahu, Cok. Coba ya, jadi kan? Ini, Cok. Jalan Sisingamangaraja, Cok. Jalan Sisingamangaraja. Itu dekat ya, rumah lu, Am? Apa bukan? Masjid terkenal ya? Ini jauh dari rumah. Paling terkenal di Medan, Cok. Pasti semua orang tahu, Cok. Oh. Emang dari rumah lu berapa menit, Am? Ya, setengah jam lah. Jauh juga ya. Kalau misalnya sholat Jumat gimana itu Jon? Nah, itu dia. Nama jalannya cuma satu, Cok. Iya, Cok. Kan banyak masjidnya. Lu gila. Ini kan paling terkenal. Oke. Paling terkenal. Oke. Anjay, ke Jakarta ya? Mau cari lah, Cok, sampai dapet, Cok. Aduh, kayak susah banget, guys. Kita harus perhatikan icon per icon dengan baik-baik, Jon. Ini ibu kota Jakarta, Cok. Hah? Oh, itu yang Jakarta ya? Salah, goblok. Goblok. Kan gua bilang kok di Jakarta, Jon ya. Ada nih. Jalan Sengaraja Medan daerah. Iya, BTW Ilham nih tinggal di Medan ya guys. Sumatera, yeah. Sumatera bukan sih? Sumatera, John. Sumatera ya. Oke, ini udah bener nih. Teladan Barat, Kecamatan Medan, Kota Medan, Sumatera Utara. Coba kita lihat jalannya, John ya. Ini sering ada di TV, Cok. TV? TV kan? Kita jarang nonton TV, guys. Oh, Medan begini, guys. Anjay, Ramayana, guys. Di sini juga ada sih Ramayana, John ya. Cuman kalau di sini kalah sama mall-mall besar. Iya, benar. Oke, kita cari-cari dulu ya, guys ya. Kayaknya bukan di situ sih, John. Is, itu udah deket malam, Cok. Is, emang? Gak tahu. Ah, lu ngasih gue, lu gak bohong nih kayaknya dia, John. Gimana, guys? Kalian tahu komen, guys, ya. Tuh, masjid tuh gambarnya apa ya? Gambarnya tuh gambar ini, John, ya. Udah, aku kasih clue. Oke, apa-apa. Ini pasti langsung dapet sih. Yang patung depan tadi terus aja, Cok. Ini patung, terus-terus. Gak tahu lah, harus terus kemana. Pokoknya harus terus. Gimana nih, guys? Oh my God. Katanya rumah masjidnya gede, ya.
masjid gede nih Jon, soalnya Jon. Tapi kayaknya enggak mungkin Jon di tengah jalan begini ya. Ih, mungkin aja Jon, mungkin aja kah? Kan masjid gede soalnya, Cok. Itu dia bilang lurusnya lurus kemana, enggak tahu Jon kanan kiri atau depan lurus itu, enggak jelas anjir. Iyalah menjebak ya guys ya. Lah, lawannya challenge, Cok. Ini kah Jon, ini Jon. Ini apa ini? Ah, Masjid Anal Bakti, Cok, Amal Bakti. Enggak mungkin, Cok. Mungkin sih kecil itu ya. Kecil ini. Ah ini. Nah, itu tuh. Ini bukan ya? Eh bukan, aduh, yang bukan tadi anjing. Cok. Susah banget ya? Susah banget gila. Susah banget guys. Susah banget guys nyari masjid guys. Susah banget guys, kita udah 20 tahun mencari ini ya. Ini gak ada waktunya, Cok. Ada waktu apa enggak ya? Ada waktu dah, ada waktu dah. Setengah jam ya. Ini udah berapa menit, Jon? Tadi kita ngobrol-ngobrol dulu ya, berarti 15 menit lah ya. Tuh gue liat masjid tuh kanan tuh lurus terus tuh. Mana? Masjid Yayasan 2 Zending Islam. Oh ini ya, ini ya. Itu gede enggak tuh? Itu gede enggak? Aduh, kagak gede, Cok. Kagak gede, Cok. Ini yayasan anjing. Banyak masjid ternyata ya di sini ya. Banyak lah. Deket polsek kah? Enggak, tinggal lurus. Lurus. Iya, Cok, patung itu lurusnya lurus ke mana anjing? Enggak jelas. Lurus sini ya. Lurus-lurus juga gue juga bisa lurus. Ya kalau jelas kalian langsung dapet lah, Cok. Iya, benar. Di sini paling terkenal apa, Jon? Masjid apa? Di Jakarta. Istiqlal. Istiqlal kan? Iya. Gede banget kan itu, Han? Gede banget itu. Apa aku tengok dulu masjid Istiqlal besar banget. Boleh. Itu masjid tuh depan tuh. Tuh ada masjid tuh. Nah. Ini. Nah, itu si kiri lu. Ini. Tuh, masjid tuh. Ini. Iya, itu, ui, tuh. Wih, ini jangan-jangan. Eh, coba lihat itu. Ini dia, Cok, sumpah ini dia. Oh, ini kan. Lu. Mau ngisi bensin, Cok. Kok mau bensin? Tadi tuh ada masjid. Ini tulisannya anjay. Oh, ini masjid nih. Itu, Cok. Ini enggak besar lah, Cok. Besar, Cok, main lah. Main sih, tapi ini enggak besar, Jon. Ya, maksudnya kalau Istiqlal mah gede banget kan? Istiqlal gede. Ah, imbang-imbang ku tengok dari sini, ya imbang-imbang lah, Cok. Imbang-imbang ya. Imbang-imbang. Wah, gede banget berarti, Jon. Banget, Cok. Eh, kayaknya kalau misalkan tebak-tebakan nama mah udah kelihatan dulu anjir tulisannya. Iya, berarti bener, Jon, kasih waktu aja kalau misalkan kita enggak nemu, kita gagal gitu aja. Oh my god, Jon. Berarti kita kasih waktunya 20 menit aja ya. Ini 3 menit lagi berarti nih kita kelar. Ini oh ini bangunan yang tadi ya. Udah lurus terus aja, Jon, lurus terus. Jon, deketnya kita sama deketnya dia beda, Jon. Iya sih. Bener. Orang ini deketnya deket-deket ke 25 km, 30 km masih deket, Jon, orang ini, Jon. Astra. Kayaknya satu lagi dah, Jon. Lurusan satu lagi ya sih, Cok. Iya, satu lagi, Cok. Cepet. Cepet, Cok. Ayo, cepet, Cok. Itu yayasan Leni. Ini masjid, oh ini masjid tadi yayasan ya. Oke, bukan. Ini enggak, Jon? Real kan, Cok? Bukan Yogi Simpang Raja itu, Jon. Oh my. Ah, ini dia, Jon. Ini dia. Ini dia, Cok. Oh. Itu dia. Ini, Cok. Gede banget, Cok. Bagus, Jon, ya. JPO-nya keren, Jon, tuh. Oh, jembatan iya. Penyeberang orangnya keren banget, coy. Wih, ini Jon pintu masuknya bagus, Jon. Woi, bagus nih, Am. Eh, ini yang ini ya, Kaham? Iya, Cok, Azam. Wede. Kita berhasil, guys. Titik-titik terakhir, Jon. Gue bilang aja lurus terus aja, Jon. Ternyata jauhnya dia, deketnya dia beda, anjing. Deketnya dia tuh beda, Jon. Naik mobil dulu, naik pesawat baru nyampe, anjing. Semata tuh kayaknya, Cok. Coba taruh aja, Jon. Oh iya, tuh ada titiknya, Cok. Kita masuk ke dalam, guys. Widih. Oh, gila, gede banget. Iya, lumayan ya. Ini apa ya? Oh, gue kira tempat wudu, bukan ya. Oke, coba kita cek lagi yang lain. Oh, ini belakang. Wih. Oh, makam ya, ada makam, Mam. Wih. Jai, gila bagus banget, Cok. Guys. Oh, dari belakang sih kayak keren ya. Sumpah kayak asri banget ya. Tuh tuh bisa ke situ tuh titik X tuh. Salah. Tuh. Oh iya. Wow, ini dia, Jon. Ah, itu masuknya. Keren, Cok. Kayak masjid-masjid di Arab, Cok tuh. Di atas-atas gitu tuh ada tangganya. Loh, ini yang buat imamnya di atas tangga. Oh enggak, kocak. Itu buat buat ceramah. Oh, buat ceramah ini. Ini imamnya di sini. Iya. Ya. Wow, gila. Dia luarnya gede banget, guys. Dia emang dia gede di halaman, Jon. Gede banget halamannya, asli, Cok. Dari depan, Cok. Nengok dari depan, Cok. Oh ya, itu belakang ya. Itu pekarangan, Jon. Wow, dijagain ya. Oh my god. Oh, ada yang jaga, Cok. Oh, ini pintu masuk ya, guys. Pintu masuk, lalu kita masuk ke sini. Ini tahun 2017, Cok, fotonya. Gak ada yang baru ya, lagi. Enggak beda jauh, Cok. Oh, enggak beda jauh. Sumpah, 2017 kita masih kecil banget, Jon ya. Masih kecil banget, Jon. Masih udah begini ya. Gue suka banget ininya pekarangannya, anjing. Gila. Ini ada apa ini, Om? Air mancur. Wih, gila, guys. Nanti gua kasihin lah, Jon, pack gitu sejarah ini tahun segini ininya gitu. Oh iya, ntar gua kasih dubbing kali ya. Oke, guys, ini adalah sejarah dari Masjid Raya Al-Masyun, Medan, Sumatera Utara.
Jadi masjid ini adalah peninggalan dari Kesultanan Delhi yang didirikan pada 21 Agustus tahun 1906. Setelah didirikan dibuat masjid ini, pertama kali digunakan pada tahun 1909. Di awal berdirinya, masjid ini menyatu dengan kompleks istana, guys. Masjid Raya Al-Masud Medan memiliki bentuk segi 8 yang mempunyai sayap di bagian selatan, timur, barat, dan utara. Selain itu, masjid ini adalah bentuk dari kehebatan suku Melayu pemilik dari Kesultanan Delhi. Fun fact-nya guys, Masjid Raya Al-Masyun Kota Medan ini menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di wilayah ibu kota provinsi Sumatera Utara. Gila banget! Jamaah! Hey. Oh, jamaah! Hey. Alhamdulillah! Hey. Oke, adik-adik, jadi kita berhasil menemukan masjid dari masjid yang terbesar di Kota Medan. Oke, kalau gitu berarti Ilham kalah, Jon. Dia kalah, Cok. Dia kalah, ya. Ilham berarti kalah, Jon. Berarti Ilham harus ngapain, Jon, ya? Waduh. Ya, gua kalah, Cok. Makanya gua berhasil, Cok, nebak masjidnya nih, yang ini loh. Karena kita nggak jelas dan nggak ada challenge-nya ini, ya. Oke, guys, karena kita nggak jelas, terus juga ini kolab pertama di channel ini. Jadi, nah, kita belajar sejarah aja. Ya, betul. Kita belajar sejarah aja. Dan Ilham nggak kita kasih challenge, ya, guys, ya. Lagian kita juga lama, Jon, narinya, Jon. Ya, kasihan juga. Soalnya tadi udah dapet clue, Jon. Oh, iya, kalau nggak ada clue, nggak mungkin apa, sumpah. Iya, benar. Ternyata bener, jauh, guys. Dari perjalanan itu jauh, lumayan jauh. Iya, anjir. Ya. Oke, adik-adik. Mungkin segitu dulu untuk episode kita kali ini, ya. Jadi untuk episode perdana langsung kita collab bersama YouTuber nomor 1 di Medan, Jon, ya. Namanya ada Ilham Suganda, anak-anak, ya. Yoi, jangan lupa untuk mampir ke channel dia, ya. Yang suka Minecraft apalagi, wajib banget mampir, ya, guys, ya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Oke, guys, komen juga kalau kalian ada request untuk konten Ramadan kita kali ini, ya. Sampai ketemu lagi 100 tahun lagi. Bye-bye, adik-adik. Bye, Am.